air, bumi, api, dan udara. Dahulu, semua negara hidup berdampingan, damai tanpa ada saling menggosip dan menggibah. Namun, semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, pengendali keempat elemen yang dapat menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, Avatar menghilang. Juga ya Rampe, biasanya kalau sudah opening seperti ini, para pemainnya akan muncul secara mengajutkan dan membagongkan. Enggak pernah sampoan. Ini siapa? Katara. Aku bukan Katara. Aku Katara. Oh, saudaraku. Tuh, di belakang. Tunggu sebentar. Pemeran utamanya mana? Biasanya yang keluar pertama kan pemeran utamanya. Oh, maksud kamu Eng? Jadi waktu itu aku dan Saka berjalan melewati gurun es yang sangat lebat. Lalu tiba-tiba aku bertemu dengan penjual cireng. Dan setelah membeli cireng, ternyata aku bertemu dengan penjual seblak. Lalu setelah membeli seblak, aku berjalan menyusuri gurun itu lagi. Dan saljunya semakin tebal. Aku bertemu dengan penjual pop ice. Nah, di penjual pop ice ini saya heran. Kok bisa menjual pop ice di tengah salju? Kok bisa? Rugi dong. Kan di sini salju. Kenapa jual es? Rugi dong. Saya bilang begitu. Terus saya bingung, ini kenapa penjual pop ice seperti ini? Dan itu yang seperti... Ya juga ya, di saat saya menyusuri es itu, saya melihat sebungkah cahaya yang sangat terang. Dan saya coba memecahkannya. Dan pada akhirnya, keluar bocil kematian yang ternyata adalah Avatar yang sudah lama menghilang. Inilah dia, Aang. Gundul-gundul Pak Jujur, yeay!
padamu. Tengah-tengah, apa itu? Sebenarnya kamu itu pemeran Udin Idin kan? Ping lagi ping, ini lagi ya. Aku juga memiliki pertanyaan untukmu. Apaan tuh, Ceng? Kamu idol Dracula ya? Bukan. Saya Katara, pengendali air. Tapi, Eng, kenapa kamu bisa terkurung di gunung es itu? Santai kali aja cara penjelasannya. Santai aja. Apaan sih? Oh, jadi kamu tidak ingat. Tapi kamu kan avatar. Berarti kamu sudah bisa menguasai 4 elemen. Tidak, Katara. Aku belum bisa menguasai 4 elemen. Aku hanya pengendali udara. Begitu ya. Aku punya solusi agar kau bisa menguasai 4 elemen. Oh ya? Kamu bisa menguasai semua elemen? Coba beritahu aku. Sebenarnya aku hanya pengendali air. Dan aku akan mengajarimu. Untuk kedua elemen lainnya. Pengendali api. Kamu tinggal membeli korek. Pengendali tanah. Kamu tinggal beli sertifikat tanah. Gue hantam lu ya, Katara. Tapi kamu pengendali air kan? Apakah kamu bisa mengajariku bagaimana mengendalikan air? Tentu saja, Eng. Tentu saja bisa. Biaya kursusnya 2.750.000 per bulan. Bercanda. Aku akan mengajarimu secara gratis. Agar kau dapat menyelamatkan dunia ini. Dari serangan negara api. Jadi aku akan menunjukkan tekniknya. Dalam pengendalian air, kita tidak boleh mengutamakan emosi kita. Kita harus bergerak secara perlahan dan mengikuti apa kata hati kita. Itu pengendalian apa, Katara? Pengendali Jigong. Karena Jigong adalah air. Coba kamu tunjukkan pengendalian udaramu. Aku ingin melihatnya. Tunggu saja. Memanggilku. Orang lagi cebok juga. Apa mana? Apa? Kalian melihat apa? Apa siapa? My Sky Bison. Sok-sok yang di Netflix. Dialognya di Netflix. Yang masih berusaha mencerna semuanya kembali melatih
seluruh kemampuan. Malah tari Bali, malah jaipongan. Dia pun kembali fokus untuk melatih bakat biduannya. Kenapa jadi biduan? Fokus. Dia mulai menyadari ada yang tidak beres di sini. Dia pun perlahan jos buka ciki, jos buka buka, jos jo 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 jo. Serbotak. Sebenarnya, kenapa aku bisa ada di sini? Terakhir kali aku mengingat, aku berada di kuil bersama pengendali udara yang lain. Lalu. Negara api menyerang. Iya, dia menyerangku. Lalu aku membeku. Aku ingat. Iya, negara api menyerangku. Aku membeku begitu saja. Itu berarti aku benar-benar membeku ratusan tahun di gunung es itu. Hei, bocil botak, balik. Lu siapa? Aku Suko, pengendali api.